seorang manusia tetap didesain seakan-akan ada hadis syaitan. Nah, itu memiliki diterangkan seperti wasyakol malaka ni sotro syarif ladeya wa akhroja minu ala kotan damabiyah wa azala minu hadis syaitan wa azala lan ngilangi sopo al malaka ni minu sangking nabi hadis syaitan ing bagian jatah setan wa bisal jilan kelawan salju wa salah ngedusi sopo malaka ni ku ing kajing nabi. Jadi ini kedah kita iman serajat to orang boleh punya sudut pandang yang beda, ya, punya sudut pandang yang beda. Karena kalau bolak balik matur, ini nak simpul jubror, itu kelebihannya yang isko itu bronto. Sayyid Ali Al-Habsyi itu gak percaya peristiwa itu terjadi. Beliau ngendikan ketika dua malaikat membedah dadani Nabi itu murni menambahkan hikmah. Tidak boleh ada cerita bahwa di situ dua malaikat mengambil hadus syaitan. Karena Nabi gak pernah didesain punya hadus syaitan. Cara pikirannya Sayyid Ali apa? Al-Habsyi. Jadi wama akhroja minhu apa hadus. Jadi saya ulang lagi ya. Cara pikirannya Habib Ali Al-Habsyi itu malaikat mengoperasi Nabi ketika masih di Bani Sa'diyah atau di Halimati Sa'diyah. Itu murni mau menambahkan hikmatan Mbak Imana. Tidak mengambil hadis syaitan, karena Nabi tidak pernah didesain punya hadis syaitan. Tapi kita ya hormat sama Habib Ali Al-Habsyi, tentu beliau orang yang luar biasa. Tapi imam berjanji juga Sayyid yang putune kanji Nabi. Sayyid Arab berjanji ya Sayyid putune Nabi. Beliau lebih sesuai pendapat ahli hadis. Di Sahih Muslim, di beberapa hadis memang diistilahkan seperti itu. Saya ulang lagi, ya bukan hakikat yang diistilahkan seperti itu. Bahwa Nabi ya punya hadis syaitan, tapi seorang lagi diistilahkan seperti beda loh ya, itu bukan hakikat apa, diistilahkan seperti ya, karena Nabi kan tetap manusia. Nisbati misalnya Nabi habis kumpul dengan istrinya ya tetap mandi juga, meskipun Nabi sebagai nur, harusnya kalau nuruti itu kan gak perlu mandi karena sudah suci. Ketika beliau wafat ya secara prosedur syariatnya dimandikan, gak bisa memang Nabi suci itu gak perlu dimandikan. Nah kalau melihat ini Said berjanji, terus beberapa kitab hadis lebih sesuai dengan teori syariah. Makanya kita ya sudah legowo mawon ya, jadi ngikuti Habib Ali kita legowo itu enggak masalah. Semua itu ya madhes ngelem kanjeng Nabi, ngikuti berjanji ya enggak masalah. Nah, sing ora repot ya kuwi ora paham kan. Buat bunga maca semua teori grup Algrado enggak paham. Bariku terus mayoran. Mulutan aku ngono semacane grup Algrado enggak paham mulai berkat loro. Sepuro pengiran lo, leyo mojo ne, grodal grado, lo rafa, sekarang mulai gue berkat lo, mau balik ke mulai untuk saham, yes, mono yuk udah paham tuh, jadi mono perdebatan panjang, nah, coro Habib Ali Al-Habsyi sekarang situ turo, Nabi itu tidak pernah didesain ada ala kota Damawiyah, sehingga gak perlu ada proses mengeluarkan hadas setor, jadi dioperasi yang murni menambahkan neuron hikmat itu juga sah, apa? Sah karena memang Nabi khuliqa nuron dari awal desainnya adalah nol. Tapi Sayyid berjanji juga beliau cucu Nabi juga sah. Mungkin apa? Cara berpikir beliau biar meskipun Nabi sempurna itu didesain umumnya wong, apa? Didesain umumnya wong. Jadi secara lahir ya ono hal apa ala kutan damawiyah terus diambil. Dan itu sesuai riwayat-riwayat hadis, memang tek-tek hadis seperti bang, ya, mengenai itu berikut di Islam apa? Wa akhroja minhu ala kotan damawiyah wa azala minhu hadus syaitan wa bisalji wa salah, ya. Terus pulau apa? Sayyid berjanji memang semua ulama ya, meyakini Sayyid dan tulisan-tulisan ya, Sayyid. Yang jelas itu sementing ditulis ahlul ilmi ya, sementing ditulis ahlul ilmi. Nah, sini bisa ada ilmi kita iman. Jujur sampai membayar Nabi kaya umumnya uang terus kelakuannya kaya umumnya uang buat ngarah. Umumnya uang itu desain, hanya desain tubuh. Nah, perilakunya spesial, semua fisiknya gitu. Misalnya umumnya uang maksudnya ya punya wajah, punya dua mata, punya kita. Tapi coba ngurus Nabi Allah kaya kue kurang mungkin. Berarti kaya umumnya uang, raka pati gandeng ya buat anak itu tetap spesial. Apa? Muhammadun Basarun Nakal Nakal Basar. Makanya ya sudah seperti ini. Ya faham ya, jadi nanti orang Habib Ali Al-Habsyi yang sebut dulur dan itu sah, nanti kan ya, dua
dua malaikat itu sama sekali tidak mengambil hadis syaitan, karena itu tidak ada pada tubuh Kanjeng. Ini adalah contoh pikiran Imam berjanji. Secara lahir, saya ulang lagi, bukan secara hakikat, oh. Secara lahir, karena Nabi ditakdir seorang manusia, tetap coro lahir ada hadis syaitan. Kayak Nabi ketika hubungan suami istri, ya kecelok junub, maka beliau harus mandi. Ketika wafat, ya kecelok wajib dimandikan, meskipun sudah suci. Tapi ku kabe ijro'an lidhohiril ahkam, paham ya? Ijro'an lidhohiril ahkam. Tapi hakikatnya Nabi tetap nur, ingat ya? Paham ya? Jadi kemana kok umpomo kita menangi Nabi ketika wafat kok ngedusi Nabi, tetap kita yakin ngedusi dengan makna dohirus syariah. Tapi kita sendiri sudah yakin beliau nur sing layak taju ilal husli, tidak butuh diman. Tapi secara syariat tentu kita mandikan. Jadi ikut pikirannya sinten Imam apa berjanji, makanya beliau tetap ngedikan apa wa azara minhu hadu syaitan wa bisalji wa salah wa mala'ahu, ini kita sendiri ya, makanya dikasih alif panjang wa mala'ahu, dikasih alif panjang wa mala'ahu lan ngebai sopo al malakani wa mala'ahu lan ngebai sopo malakani yang Nabi dikebai hikmatan yang hikmah wa ma'aniyah, ini di fathai kita berkata akhful harokat hikmatan yang hikmah wa ma'aniyah lan piro-piro maknawi imaniyatan kang musuh iman. Kemudian hati itu diisi hikmah dan makna-makna keimanan. Jadi kaji Nabi didesain sedemikian detail sehingga hati ini penuh dengan iman. Summa khoto mengkonduli jahit sopo al-malakani imanani khoto jahit khoto nyakhi itu khoiton melani gula yuk bahasa Arab khoiton berku alat jahit khoto ini berhubung tasniah khoto mengkonduli jahit sopo al-malakani imanan sausi dadani disuwe dijahit ini kan nunjuk nona Allah niku ijro iku menurut hukum dohir. Sakjane malaikat kan bedele yo tetep nganggo pisau. Bareng ingin pulih ya dijahit. Sakjane kudrat wa tanpa itu kan bisa. Karena Allah ingin bahwa seorang nabi pun diperlakukan sebagai umumnya orang. Kalau buka ya pakai pisau. Kalau mau iltim mau sambung lagi ya dijahit. Ora terus dusak koyo pun kaya dukun-dukun niku. Oke, tapi kabeh ku koyo apa al-a'rad al-basariyah kayak desain umum apa kayak desain umumnya dijahit wa bi khatamin nubuwati lan kelawan stempel kenabian khatama nyetempel sapa al-malakani ing kanjeng Nabi. Cuma hasil baru saat itu nak cara kitab iki saat itu juga baru Nabi distempel nganti alamat khatamin nubuwah. Tapi jelas gini iki masih kecil ketika hidup di Halimatis Syafi'iyah. Jadi gila Nabi dibedel dua kali, wakilah tiga, ada khilafnya ulama. Yang kedua ya sudah besar, ketika mau dimerotkan apa? Mau dimerotkan. Wawazana lan nimbang sopo al-malakani huing Nabi. Wawazana lan nimbang sopo al-malakani huing Nabi farojaha. Mongkong ngunjoni sopo Nabi, ngungguli sopo Nabi di alfin. Lawan sewu min umati, sangi umati Nabi al-umatul khairiyah, yaitu umat singapin. Jadi gampangannya kebaikannya Nabi diukur dengan ribuan umatnya yang baik, tentu masih unggul dengan apa kebaikannya kanjeng Nabi. Jadi satu Rasulullah itu dibanding ribuan umatnya yang baik, tentu masih rojaha yang apa kebaikannya kanjeng Nabi. Jadi apa farojaha di alfin min ummatil ummatil khairiyah. Ya tentu dibanding umat yang baik, awang elak kan kau tu nilai ini, nama berdenan nilai. Wana sealan tumbuh sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala akmalil ausofi ing atase sempurna-sempurna sifat in hali sifatu mulai cilik cilik enak dadi Nabi mulai cilik iku wis sempurna dadi ora tau nyolong ora tau macam-macam dadi ora tau terus Nabi terus ora ganteng wis pokoke Nabi mulai cilik yo ganteng prilakune yo ganteng fisik iki jenenge apa ala akmalil ausofi min hali sifatu mulai kecil sudah wajah yang ganteng, perilaku dia juga Sumarot dan Koning umat cerita kita Sumarot dan mengkuning balik Sopo Halimah Gue yang kenyataan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ila umihi maring ikutnya Si kanjeng Nabi Sausnya ketok dewasa Ketok perilakunya sudah kayak umumnya orang Dia ikut bertanggung jawab terhadap proses-proses sosial termasuk melo angon dulur diwir roto Dan ikut dibalik no. Jadi gue hibati suku kulis. Kulon corona ngono ini kulon setuju. Artinya coro
cara saiki jek ana wong desa sing alim kesuripe ku ngare tangon kula gelem ditepanan. Mari rata-rata ora pinter yo. Kadang malah luwih kedonya timbang wong kutho. Amen nunggu ni sapine. Sapi rumahe kawin nek jarak dikawe. Ribet tapi titipis anak ya kok ribet jadi penting ini anak nih ngomong sing cek orisinil tapi saya ngomong di sana wes betul ini dari sangat jadi malah ribet nak isi ku cara kalau setuju adat suku kures bayang dong ya misalnya sampean anak itu apa kulit neng kures tahu-tahu semua orang menghormati semua orang muja-muja kan anak ini tidak punya kearifan apa saya nak titip ke orang desa terus kehidupan normal angon wedhus kepengen masak ya boleh kayu kepengen itu kan melahirkan apa kearifan itu yang dilakukan suku apa kures sehingga nabi yo ngalami kehidupan normal makanya corong jawa itu roh susah wong cilik apa roh susah wong cilik gue rasa niru ngono gue wong cilik asli malah rasa titip no gue asli wong cilik gue nanggek gue ya gue kepengen titip wong larat gede semarat rasa titip no aneh-aneh semua asli no asli semua rotet sallallahu alaihi wasallam ila ummi wa hiya utai halimah di iklan kaji nabi wa rusakhiyat ini orang lego orang lomo mana lego jadi wayai mengembalikan ke ibunya tapi dengan perasaan berat hati jadi kamane kontraknya wis selesai tentu karena halimah wis cocok be kaji nabi diredak saya nabi wa hiya bihi wa rusakhiya halimah tidak lego cara Jawa ini sekadung cocok, wis dianggap anak EDW, jebule harus kembali. Mulanya diredak saya nabi, wa iya bihi, wa iru sakhiyah, wa iya te aminah, dikelawan nabi, birot di ila ummi, dikembalikan ke ibunya, wa iru sakhiyah, dan orang lego. Hadaran korona wedi, min ayi soba, ingin todin, tok musibah isobo nabi, bimu sobin, klan musibah, hadis dan kang anyar, taksa kang kuatir sobo halimah, ing kajeng nabi. Jadi sausia ono peristiwa nabi dibedel ning arepe Halimah kan nyuwun sewu kan mboten nabi mboten tiyang samawi kan yo kaget ora ngono meneh ora ngalami ngono kok mati tenan aku sing tanggung jawab dadi barok peristiwa iku terus dibalekno kanjeng nabi paham ya mergo kok ora ngono tenan mati tenan saiki kan aku tanggung jawab iki jenenge hadaron min ayyi soba bi musabin hadisin akhsa dadi kamane bar peristiwa Halimah menyaksikan sendiri nabi dibedel terus akhirnya kan trauma cara Jawa no trauma iki sak belek no engko nak ngono nah sak kebetulan piye lha iku jenenge apa hadaron in ayyi soba fi musabin hadisin akhsha oh dadi tak bantu pengen nak mulut dan ora bengkak to tak bantu maknane dadi nak maca ora untuk nangis kok ora paham eh mangkel opo wacane brutal gaduh mulai opo berkat loro balekke entuk sangu bar wah cerita yang bodoh orang faham sebabnya masuk orang kaji nabi masuk orang faham sebabnya itu masuk orang maulid berkah maulid berkah atau loro ya orang berkah pastinya orang faham plus ini sebrun ini sampai serap apa gitu rame-rame Islam loh kalau bikin orang alim bikin nerang suka muka baru ini jelas bener pula lah maksudnya yang paham sih disidik maksudnya bentong apa kenapa di rumah Halimah saja filosofinya begini ini kan lumayan paham terus luwe simpati nama BKD Nabi tambah simpati betapa suku Quraisy itu suku yang sangat bijak itu tadi beliau-beliau itu orang yang sangat rofahiyah gemah riba lojinawi tapi khawatir itu merenggut kearifan anak cucunya sehingga untuk tetap arif dititip-titipkan di kampung yang masih sosialnya bagus ya, jadi sekolah cerita-cerita itu artinya kalau ada di Cina, di Jawa kalau putra mahkota dititip norsi kemudian berkehidupan ala orang awam itu tetap kalah dulu dengan kearifan suku Quraisy. Suku Quraisy jauh sebelum itu sudah melakukan itu bang ya, yaitu titip anak itu. Kalau lah ngomong ya, ngomong duwe so angon suapin so mojo muhajab, so ngira kedu, titip lah. Paling gak sampai tak titip ngomong teman sapi nih. Aku rata-rata saya ingin surah iso ngaji mau sapi ini rumahnya kawin kok dikawin terus kawin itu lanangan sapi rauh itu udah ada mandri sementara ya kalau misalnya titik-titik anak ya ribet loh
Muhadab kok moco judulnya raro. Yes, tapi suaya itu zaman lah. Semua demi umat yang kajian Nabi semoga selamat kabeh. Wa wafatat alaihi Khalimah fi ayyami Khadijah sayyidatil wali. Jadi Khalimah ini ternyata nganti sepuh. Tetes ngantos Nabi nikah kalian Khadijah ini Khalimah aja suka. Jadi Nabi nikah Khadijah kan umur selawi gitu. Umur 25. Ini beberapa kali Khalimah cara saiki nilihi anak rodoe ke Khadijah. Jadi kemarin Khadijah koyo mantune Khalimah napa? Saya ulang lagi ya, Nabi ketika nikah dengan Khadijah itu beberapa kali Khalimah main ke Khadijah. Berarti ini iman tuh, ini di anak nopo, roto. Paham ya? Wala fadatlan ngirimi atau datang wafdun, maknanya delega, delegas rawuh itu rawuh. Maknanya darani wufudur rahman, apa? Delega, delegas. Wufud itu maknanya delegas. Wala fadatlan rawuh alih ngatasi Nabi sopo Khalimah tuh Khalimah. Di ayat Khadijah ta inggal hari-hari Nabi wistu garwa Khadijah as-sayyidah rupanya tuan wito Al-Wadiyah kang banget ayu ini. Jadi Khadijah adalah apa? As-sayyidatil wadiyah. Apa? As-sayyidatil wadiyah. Fahabaha mengkumulya'na sopoh Nabi. Mulya'na dengan pemberian yang banyak. Aku mengharap nanti ini apa? Habaha. Ya, jadi kalau akta itu hanya memberi. Tapi kalau haba memberi yang luar biasa. Makanya benar istilah Habib Ali. Khaisu apa? Ishabana biwujudil Mustafa Hadi Muhammad. Terus kita ini orang yang luar biasa dari Habib Ali Al-Habsyi. Karena apa? Ithabana diwujudi. Karena Allah memberi pemberian yang luar biasa. Yaitu kita diberi adanya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu Habib Ali tidak bahasakan aktona. Tapi apa? Haba. Haba itu pemberian yang luar biasa. Makanya di apa, Sintut Juror tidak diistilahkan akto. Tapi apa? Haba. Itu kita-kita yang ngerti balago itu. Beda sekali akto dengan haba. Sing raro malah benak. Boleh kamus ya. Ato ngekei, haba yang ngekei, podo wae jomo. Serepot tidak goblok mana, no? Sarang bobo sekarang, ben gue, no? Fahaba, mongko maringi sopo Nabi itu tadi pemberian yang banyak. Iwa ngarap namun apa? Haba, fahaba mongko maringi sopo Nabi ya ing Khalimah min sebagi saking peparingi Nabi dan di al-wafiri kang sempur. Oh, kisibah kan peparingannya Nabi. Jadi, nah Khalimah rawuh ning Khadijah ketika itu Rasulullah menjadi garwane napa Khadijah itu memberi pemberian itu luar biasa banyaknya mergo hormat dia Khalimah ibu ibu rodo napa ibu rodo waktu jimat nana aku sopuh Khalimah alih ngatasi Nabi oma hunenin ing dalam peristiwa hunen fakol mamang kau cuman yang sopuh Nabi ilaiha maring Khalimah wakho datang ngalap Nabi apa larkhiya itu ngerasa nyaman jadi kamane ketika Nabi ku bagi wani mahunen Khalimah datang dari jauh Nabi cara saiki lari mapak faqoma ilaiha saking apike akhlake kanjeng Nabi Nabi mlayu mapak wa khoda dulare akhi Nabi yo merasa nyaman karena piye di tubuhnya Nabi ada labanya siapa Khalimah sebab satu ini kan di peristiwa Hunain itu di tempat terbuka bukan teng rumah teng tempat apa terbuka mlane wa ba satu lan gelar sapa Nabi gelar laha krono arek Khalimah min ridai saking serbane Nabi asyarif kang terhormat. Jadi karena di tempat terbuka, Nabi saking hormatin yang Khalimah, nopo serbane digelar duduk situ Khalimah. Karena di tadi saya ulang lagi itu di tempat terbuka, sampai nopo digelar nopo serbane kan ganggu duduk Khalimah. Betapa Nabi hormatin yang ibu nopo roto. Apalagi andikan ada ibunya sendiri. Siapa wabah satu leha min rida isyari. Jadi oleh kadang serban digulung-gulung, tapi dalam konteks kehormatan apa dalam konteks kehormatan ya jelas wabah satu leha min rida isyari bisa atau birih kelawan gelar sinkrono api ane Nabi wanada jadi apa ya sami wanada lan nambahi nak nada ini nadian ini suatu sing nyaman lewat hasil Nabi gelar itu dengan suasana sangat baik dan sangat nyaman akhirnya Khalimah ya kerso duduk dia ridanya Nabi itu padahal rida itu kan suatu yang mulia karena serban sing biasa diagem Nabi iku mau terima digelar diposisikan kloso atau karpet bin Khalimah saged pinarak karena di tempat terbuka tidak ada kursi tidak ada intinya kabeh iki nunjukno wa innaka la ala khuluqin azim. Nah sekarang pertanyaannya masalah Islamnya Khalimah wa sahihu ta kal sing sahih ku ngene anda saat temene Khalimah yo aslamat Islam sapa Khalimah ya kayak kayak tadi
ibu Nabi abai Nabi kudu mbok yakini Islam bayi Nabi buyute mergo Nabi ku nur gak mungkin lewat songko rahim-rahim sing najis dengan kekafiran. Begitu juga Halimah iki ana labane sing dadi fisike Kanjeng Nabi. Suwaibah ya ana labane sing wis dadi fisike Kanjeng Nabi. Maka kita semua harus berkeyakinan semua itu Islam. Mane was sahihu annaha aslamat ma'a zawjiha wal banina wa dzurriyyah. Annaha sak temene mau sinten Halimah itu aslamat Islam sapa Halimah ma'a zawjiha serta garwane Halimah wal banina lan anak-anake Halimah wa dzurriyyah lan anak turune Halimah. Jadi Halimah yo Islam, garwane yo Islam, anak putune yo Islam. Kabeh iku barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok tadi logikanya tadi wa kaifala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wa sitatul muntaqa. Jadi jelas ya, abai Nabi, ibu Nabi, bayi Nabi, sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Adam, kabeh muslim, kabeh mukmin. Begitu juga orang-orang yang sekarang sebagian dirinya bagian dari Nabi. Terus cara dulir, ibu Nabi ada laban dari Suwaibah, ada laban dari Halimah. Maka semua ini harus kita yakini kabeh itu Islam. Sofiho anna aslamat ma'a zawjiha wal banina wa dzurriyyah. Wakot adalah teman-teman ngitung ma'ing Halimah lan zawjiha, ibu ma'ing Halimah lan zawjiha fis sohabat yang dalam daftar sohabat sopo jambon sopo sekelompok min fiko dirwa di saking biro berorongi sehingga ada diber coyo. Artinya kalau Halimah itu Islam ketika Hunain, berarti kan sausnya Nabi jadi Nabi. Kalau beliau Islam setelah Nabi jadi Nabi, tentu statusnya sahabah. Ibu jenis apa? Waqad adda huma fis sahabah jam'un min zikotil wa'ah.